Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, malam ini Mimin ada kabar terbaru terseru tentunya untuk kalian nikmati ya guys. Jadi sayang jika kalian lewatkan. Nah di sini ada kabar bahagia datang dari Amanda Manopo dan Arya Saloka. Pasangan suami istri di sinetron Ikatan Cinta itu akan menghadiri Indonesia Move Actor Award 2021 yang akan tayang jam 8 malam ini di RCTI. Kedua artis fenomenal ini juga akan membacakan nominasi-nominasi artis acting terbaik begitu guys. Nah, kita lihat di sini Arya Saloka ya guys, dengan mengenakan jas berwarna hitam kombinasi berwarna pink begitu ya guys. Nah, di sini persiapan Arya Saloka ya yang akan menjadi bintang tamu ya guys di acara malam ini ya guys, the movie aktris aktor terbaik begitu ya guys. Nah, di sini kita di sini berita tersebut dibagikan oleh Siver Aladdin ya. Arya look for tone like purple pink katanya begitu guys. Nah, maksudnya lihat nih Arya untuk malam ini menggunakan baju berwarna purple begitu ya guys, dan dikombinasikan dengan warna pink begitu ya guys. Tampak gagah dan tampan begitu ya guys sang artis Arya Saloka ini ya guys. Nah, kita lihat juga, dan setelah itu melihat penampilan Arya yang begitu memukau begitu ya guys. Nah, otomatis dong dikomentari para fansnya begitu ya guys. Nah, dari Fine gitu ya, penutup ajian jaran goyang katanya gitu guys. Nah, dari Rida tetap ya, batik terungu-ungu jurus bangau terbang gitu ya guys. Entah kemana, aduh iya nih, kemana nih ya mau terbangnya nih ya si bangau kita ini ya guys. Nah, dari Rita Caro tampan banget tapi bobroknya enggak kurang katanya gitu, aduh ya. Nah, dari Yusri ya, kayaknya ada Nicola Saputra deh. Wah, Manda ketemu dong sama idolanya, aduh bakalan kebakaran jenggot dong kalau ada Nicola Saputra begitu ya guys. Nah, cuman mau bilang Arya di sini kayak bujang banget, apa emang masih bujang ya, dari Ardia gitu ya guys. Nah, dari Mons, Bapak Beringin, mohon maaf Bapak, kamera terlalu indah untukmu ya gitu ya. Jadi inget yang komenan kemarin Min, kenapa pemerintah ngasih nama sirkuit Mandalika gitu ya guys. Aduh tampan sekali ya Arya Saloka, aduh bikin baper emak-emak deh ya guys. Nah, kita lari ke penampilan Amanda Manopo ya guys. Nah, kita lihat di sini Amanda Manopo ya guys. Nah, di sini aduh Amanda Manopo dengan menggunakan gaun berwarna silver begitu ya guys. Kita lihat di sini ya lebih jelasnya lagi ya guys. Nah, aduh ini kombinasinya cocok banget kan sama Arya Saloka ya guys. Nah, Amanda Manopo didampingi oleh Mas Riko ya guys, dengan menggunakan gaun, aduh ini seksi banget ya, dengan cocok banget yang pasti penampilan Amanda Manopo ya, yang diselaraskan begitu dengan bajunya begitu ya guys. Aduh ini tampak cantik sekali ya. Nah, ini pun dibagikan oleh Siper Aladdin, Aladdin at IMA Awards 2021 malam ini with Indonesian Epic Dem. Nah, jadi kalian jangan sampai lewatkan ya guys acara terseru the best dah malam ini ya guys. Jangan dulu dilewatkan ya. Nah, dari Vio, Manda the best katanya begitu guys. Nah, dari Sony, Pangeran dan Prime Permaisuri, aduh setuju nggak nih kalian bilang kalau Amanda Manopo dan Arya Saloka merupakan pangeran dan permaisuri begitu ya guys, kesayangan katanya gitu ya. Niken keren semua, senada seirama, kalian best banget gitu ya.
dari Libra, Masya Allah, pangeran dan putri gitu ya, jangan berharap apapun, kata Ines gitu ya. Aku tuh nyariin, katanya gitu. Nah, Masya Allah, cantik kebangetan geng, nggak pernah gagal, cantik manda ganteng Arya. Jadi di sini para fans memuji ketampanan dan kecantikan dua sejoli ini begitu guys, tampak gagah dan tampak anggun kedua pasangan tersebut ya guys. Aduh duh, mimin juga jadi baper nih ya melihat mereka ya guys. Nah guys, tunggu ya, jangan sampai lupa nih, kita pantengin TV televisinya di channel RCTI ya guys. Kita tonton bareng-bareng dulu ya guys, bagaimana keseruan mereka dan ada apa berita selanjutnya begitu ya guys. Nah, mimin akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.